Terakhir kali kami melihat Kadek Agung beraksi adalah ketika Bali United menghadapi Persikabo 1973 pada Februari 2023 di Liga 1 BRI 2021-2022. Sayangnya, dia mengalami cedera lutut selama pertandingan tersebut, yang membuatnya absen untuk waktu yang lama. Dia adalah seorang bakat asli Bali yang sejati, tetapi sayangnya, dia tidak dapat bermain musim lalu karena cedera yang membuatnya absen untuk waktu yang lama. Halo, para pendukung Bali United yang penuh semangat. Hari ini kami memiliki kabar yang sangat menggembirakan untuk kami bagikan dengan Anda. Setelah absen selama satu musim, Kadek Agung siap kembali dan berkompetisi dengan kesehatan. Dengan pemulihannya yang lengkap, Kadek kembali berlatih dengan tim muda Bali United di akhir musim lalu dan siap bergabung dengan tim utama pada musim baru ini. Selama musim terakhir, dia menjalani berbagai perawatan dan terapi untuk pulih dari cederanya pada lutut. Dia menjalani operasi pada Maret tahun lalu dan menjalani serangkaian program penguatan lutut di Jakarta. Ketika ditanya tentang kesiapan Kadek Agung menghadapi kompetisi musim ini, pelatih Bali United, Stefano Cugura, menyatakan bahwa itu tergantung pada kesiapan setiap pemain. Karena itu, Kadek mempercayai pelatih Teku, yang memberikan kesempatan kepada bakat-bakat muda Bali United. Dia sangat antusias dengan musim baru ini dan bertekad memberikan yang terbaik bagi tim. Pemain muda berbakat kami mengatakan dia sangat senang berlatih di Bali United Training Center, yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung yang berkualitas. Dia percaya bahwa fasilitas yang baik ini akan meningkatkan kualitas permainan di masa depan. Saya sangat senang dengan kabar tentang kembalinya Kadek Agung ke Bali United, dan saya harap Anda juga merasakan hal yang sama. Tetaplah mengikuti perkembangan dan berita terbaru tentang tim kami. Dan jangan lupa untuk berlangganan saluran kami agar tidak melewatkan konten yang berkaitan dengan Bali United. Terima kasih kepada semua orang.